السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين، فأما بعد. filah. Imam Al-Ghazali Rahimahullah Seorang ulama yang cukup terkenal Beliau pernah Menulis buku yang Sebagian besar kaum muslimin Membacanya Buku itu adalah buku Ihya Ulumuddin Artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Eh ya, Sampai orang Mesir punya peribahasa tentang kitab Ihya Ulumuddin. Kata mereka, malam lam yakra al Ihya, bi Ihya. Siapa yang belum pernah membaca kitab Ihya, maka dia tidak Ihya. Artinya siapa yang belum pernah membaca kitab Ihya Ulumuddin, dia bukan orang yang hidup. Sampai ini jadi peribahasa di Mesir, saking populernya kitab Ihya Ulumuddin, sampai mereka mengatakan, malam al-Ihya, Siapa yang tidak pernah membaca kitab Ihya, maka dia orang mati. Tidak Ihya. Siapa yang pernah baca Ihya? Ah, nggak ada orang hidup. Satu, dua tiga cuma berempat kita ya yang hidup <laughs> siapa yang belum pernah baca kitab ini dia tidak disebut orang yang hidup bahasa lainnya kemana aja kok udah selama ini kita hidup di bumi nggak pernah baca kitab ihya memang ada sisi mubalaghah di sini ada hiperbola sedikit seolah-olah kitab ihya ini jadi kitab suci ya yang harus dibaca tapi itulah orang Arab, kadang-kadang untuk menekankan sesuatu pesan mereka memakai gaya mubalaghah di hiperbola sedikit supaya orang bersemangat. Walaupun yang paling cocok itu siapa yang tidak pernah baca Quran, maka dia tidak hidup. Terus, kalau rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka dia seperti apa kuburan. Hati yang di dalamnya tidak ada Al-Quran, maka hati itu mati. Lebih tepatnya, peribahasa ini untuk Al-Quran memang, akan tetapi tidak ada salahnya juga sebagai motivasi kita mengiakan sajalah peribahasa orang Mesir, al -ihya ahya "Siapa yang tidak baca kitab Ihya, dia bukan orang Ih, Ihya, artinya orang hidup." Nah, Imam Al-Ghazali ini rahimahullah. Pernah mengatakan satu kalimat yang cukup penting untuk kita jadikan kata-kata di pembuka buku agenda kita, atau di status kita di Blackberry, atau jadi slogan hidup kita, jadi kata-kata hikmah, atau quotes: "Apa kata Imam Al-Ghazali rahimahullah?" Dasarnya ilmu adalah meyakini bahwa akhirat itu. Lebih baik daripada dunia itu, dasarnya ilmu. Kita mau beramal apa saja, awal yang harus kita tahu itu, bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau kita berpikir sebaliknya, bahwa dunia lebih baik daripada akhirat, maka langkah kita pasti akan tertatih. Pasti kita akan menjadi orang yang rakus. Pasti kita akan menjadi orang yang kikir, pasti kita akan menjadi orang yang malas, malas beramal. Maksudnya, pasti kita akan menjadi orang yang pendengki, dan sekian banyak lagi nanti penyakit-penyakit lain yang akan hinggap di dalam hati kita karena kita meyakini sebaliknya bahwa dunia lebih baik daripada akhirat, padahal dasarnya ilmu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Itu ilmu paling dasar. Kalau ini aja nggak dapat, bagaimana dia akan dapat ilmu-ilmu yang lain? Bagaimana dia akan semangat menghafal Quran? Kalau dia berpikir bahwa dunia lebih menarik dan lebih baik daripada akhirat, sementara fadilah-fadilah janji-janji Allah untuk orang yang menghafal Quran sebagian besarnya itu untuk akhirat, bukan untuk dunia. Sehingga dia nggak akan semangat ngafal Quran. Kenapa? Ah, yang penting yang bisa saya pakai makan hari ini, yang bisa saya pakai sebagai pakaian hari ini untuk kendaraan besok, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena dia berpikir dunia ini lebih penting dan lebih indah daripada akhirat. Sehingga dia selalu akan memprioritaskan dunia dalam segala urusan hidupnya. Bagaimana dia akan mau duduk dalam majelis ilmu kalau dia pikir bahwa jalan-jalan itu lebih baik daripada di dalam majelis ini? Bagaimana dia akan sholat jamaah kalau dia pikir bahwa rapatnya itu lebih penting daripada ketemu Allah? Bagaimana dia akan menutup aurat kalau dia berpikir bahwa dilihat orang lain dan dipuji itu lebih menarik daripada tidak terlihat kecantikannya dan dipuji oleh Allah? Makanya dasarnya ilmu itu adalah meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Ini kalimat yang sangat singkat. Tapi kita harus belajar terus untuk bisa benar-benar meyakini ini dalam hati kita. Kalau enggak kita kayak anak yang diajarkan rumus fisika atau IPA United tapi dia enggak bisa baca tulis. Bukankah dasarnya ilmu? untuk orang-orang yang sekolah itu adalah baca tulis atau setidaknya hitungan-hitungan sederhana calis calis tung dari TK udah diajarin satu tambah satu itu dari dulu sampai sekarang tetap gak berubah kan ya dua satu tambah satu du, dua dua tambah dua empat empat tambah empat berapa ya babah nah, dari anak TK nih oh ya udah nggak apa-apa udah satu kali satu Gak usah kali-kali dulu deh, kurang. Terus belajar yang dasar-dasar. Baca. Dari dulu sampai sekarang, ini Budi. Ini Wati. Budi pergi ke sekolah. Wati membantu ibu. Ayah pergi ke kantor. Ibu pergi ke pasar. Berarti Wati pergi ke mana? Ke pasar. Kan membantu ibu. Berarti Wati pergi ke pasar membantu ibu. Dari dulu kan gitu. Dasarnya ilmu kalau urusan dunia itu adalah calistung. Baru nanti dia ngerti geologi, baru nanti dia ngerti astronomi, baru nanti dia ngerti psikologi, baru nanti dia ngerti apa? Analogi. <laughs> kalau yang apa? Uh, Tata kota apa? Planologi baru. Nanti dia ngerti segala macam ilmu-ilmu yang sudah rumit dan luas akan dia mengerti. Kalau dia bisa ilmu dasar, yaitu calistung. Kalau ini nggak bisa, nggak mungkin dia akan bisa mengerti yang lebih rumit darinya. Kalau ini nggak bisa, nggak mungkin dia bisa berjalan di muka bumi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, nggak bisa berhitung. Coba, kalau nggak bisa baca, bagaimana dia akan tahu rambu-rambu lalu lintas? Sementara sekarang, cara orang berinteraksi itu lebih banyak dengan membaca daripada dengan mengingat. Beda dengan orang di zaman dulu, di zaman dulu, di zaman Nabi dan para sahabat, banyak mentransformasikan atau mentransfer informasi itu bukan lewat baca tulis, surat dikirim, itu nggak terlalu populer walaupun ada yang paling populer itu dengan mendengar lalu hafal kan ya atau mengalami lalu dihafal mirip dengan cara berinteraksinya hewan hewan kan gitu saking kuatnya hafalan hewan itu kan dia berinteraksi dengan hafalan gajah gajah melewati satu tempat itu dia hafal setelah sekian tahun nanti dia balik lagi ke tempat yang semula cuma tempat yang dia lewati dulu sekarang udah jadi perkampungan penduduk kita nuduh gajah, ah gajah masuk ke kampung Bukan gajah masuk kampung, manusia masuk kampung gajah Itu kan kalau kita baca di tentang gajah Gajah lewat jalan di depan istiqomah Dulu di sini hutan Jalurnya gajah ber, apa, Hijrah dari satu tempat ke tempat lain Mencari air, mencari tempat-tempat yang subur Dia lewat sini nih Hafal sama gajah Dan itu dihafalkan kepada anak-anaknya Antar anak-anaknya pas pulang lewat sini juga kita bilang ah gajah masuk istiqomah Bukan istiqomah yang masuk ke Areanya gajah Itu terjadi di Aceh, terjadi di Lampung Terjadi di Thailand Banyak gajah nyerang kampung Bahasanya salah Kata para ahli lingkungan Orang yang menyerang tempatnya ga Gajah, mereka berinteraksi itu dengan hafalan, dengan intuisi, dengan insting. Kita sekarang zaman modern berinteraksi itu dengan membaca di zaman Nabi dan sahabat berinteraksi itu dengan hafalan. Setelah mereka tahu, mereka hafal dan susah lupanya. Kalau sekarang susah mengandalkan hafalan. Makanya ilmu dasar kita sekarang itu adalah calistuk Membaca, menulis, berhitung. Kalau nggak bisa baca, susah hidupnya. Kalau nggak bisa menulis, susah untuk mengutarakan keinginannya. Kalau tidak bisa berhitung, dia akan ketipu terus oleh orang lain. Makanya, banyak ruginya kalau dia nggak bisa ilmu dasar, baca, tulis, hitung. Begitu juga dalam urusan agama, ilmu dasarnya meyakini bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu ilmu dasar banget, itu ilmu dasar banget. Ini yang harus kita belajar dari awal, harusnya bahwa kita belajar, oh, betapa indahnya surga. Betapa luar biasanya kehidupan di akhirat, betapa kekalnya di akhirat, betapa luar biasanya neraka, betapa mengerikan neraka, betapa panjangnya perjalanan mahsyar, betapa luar mengerikannya kubur dan segala macam. Itu harus punya banyak wawasan tentang itu, itu ilmu dasar. Itulah yang menjadi motivasi kita beramal, menjadi penguat kita dalam kesabaran, menjadi uh, gol kita dalam setiap kebaikan adalah memperoleh kebaikan akhirat. Ini ilmu dasar kata Imam Al-Ghazali. Dan kata-kata beliau pun bukan kata-kata yang dari uh, ide beliau sendiri, itu dari hasil penelaahan beliau terhadap Al-Qur'an di antaranya Allah berfirman di dalam surat uh, Al-A'la wal akhiratu khairun wa abakar dan akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Di dalam surat Al-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Di dalam surat Al-Kahfi, wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Dan yang kekal itu maksudnya surga, lebih baik di sisi RobMu dan lebih layak untuk menjadi cita-cita. Dan di surat-surat yang lain itu banyak sekali. Al-Qiyamah, surat uh, Al-Ma'arij, surat Qaf, surat-surat yang cukup banyak. Walaupun bahasanya beda-beda tapi intinya sama. Bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Inilah dasarnya ilmu. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak kita kalau kita mau mendidik mereka dengan sistematis. Ini salah satu apa materi wajib untuk diajarkan kepada anak-anak. Coba sekarang cari materi ini di sekolah-sekolah Indonesia ada. Bahkan di pesantren pun nggak ada materi ini. Nggak ada di pesantren materi bahwa akhirat lebih baik daripada dunia nggak ada. Paling-paling akhirat itu suruh hafal nama-nama surga, suruh hafal apa nama-nama neraka, terus udah gitu-gitu aja. Nggak ada pesan bahwa hafal doang tanpa pesan. Sama kayak menghafal nama-nama ambia tapi tidak ada pesan. Apa untungnya saya hafal nama Nabi Adam? Ada pesannya harusnya. Nuh ada pesannya, Ibrahim ada pesannya. Semua itu kan mau Allah nasihat. Tapi tidak dinasihatkan sekedar menghafal lalu dapat nilai 100. Siapa yang hari ini bisa menyebut nama nabi bisa pulang duluan. Itu motivasinya coba. Motivasinya supaya bisa pulang duluan. nggak salah, tetapi ada yang miss, ada yang masih terlewatkan di sini. Apa yang terlewatkan? Pesan dari ilmu, bukan sekedar data dari ilmu, tapi pesan ilmu itu apa? Belajar sejarah bukan cuma sekedar data-data sejarah nabi lahir di Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, kemudian menikah dengan Khadijah usia 25, Khadijah 40, dapat wahyu usia 40, di mana di Gua Hiro. Wahyu pertama Iqra hijrah ke Madinah. Terus apa lagi? Perang pertama, perang Badar, jumlah kaum muslimin 313. Jumlah orang munafik eh orang kafir <coughs> hampir 1000. Perang yang setelahnya yang kaum muslimin itu kalah, perang Uhud. Perang yang ada paritnya, perang Khandak, perang Ahzab. Ini catatan sejarah. Tidak ada pesan apa-apa. Tidak ada pelajaran apa-apa. Cuma catatan saja. Apakah itu yang disebut dengan belajar? Begitu juga orang belajar tentang akhirat. Apa yang kita tahu tentang akhirat? Bahkan catatan pun nggak ada apa lagi? Pesan. Hampir kita nggak ngerti akhirat. Padahal itu sesuatu yang hak. Al-jannatu hak. Wal-naru hak. Wal-hisabu hak. Wal-qiyamatu hak. Al-haqqah semua itu benar dunia ini yang disebut dengan fan. Fana tidak benar-benar ada. Arti tidak benar-benar ada apa yang kita dambakan di dunia ini nggak benar-benar terwujud. Tapi semua yang Allah janjikan di akhirat itu memang ada. Tapi kita hampir nggak punya informasi tentang akhirat gimana lagi pesan. Informasinya aja nggak punya. Berarti umat Islam sekarang itu belajarnya udah nggak lagi ngikutin sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ngajarin kepada para sahabat? itu udah nggak diikuti. Yang diikuti adalah cara belajar yang liberal, sekuler, walaupun muatannya atau materinya masih ada sentuhan-sentuhan Islam, pelajaran-pelajaran Islam, tetapi secara metodologi, kemudian dari tujuan dari belajar itu udah disekulerkan. Sehingga kita menjadi orang yang hanya membaca cover saja, membaca judul saja, tapi tidak tahu isinya. Sebutkan 10 judul buku yang terkenal. Gampang kan? Satu misalnya judul buku yang terkenal Seven Habit. Dua La Tahzan. Tiga ESQ. Empat sebutkan sepuluh buku motivasi yang terkenal kita sebutkan. Tapi tahu nggak isinya apa? Gak tahu. Cuma kulit saja. Sebutkan nama-nama malaikat. Tahu. Mungkar, Nakir, Jibril, segala macam. Tahu nggak apa pesan dari nama-nama itu? Nggak tahu. Sebutkan nama-nama Allah yang mulia yang kita hafal walaupun namanya sangat banyak ribuan bahkan nggak terhitung disebutlah ar rahman ar rahim dan segala macam 99 tahu nggak pesannya apa Gak tahu berarti ini sama dengan menghafal judul-judul buku terkenal tapi nggak pernah baca isinya itu kerjanya apa kalau kayak gitu kira-kira orang ini kerja apa kalau nggak tugasnya menghafal judul-judul buku terkenal apa pekerjaannya? Jadi pegawai Gramedia. Ada buku ini, ah itu mah buku lama, udah nggak ada, dia tahu kan? Pernah baca? Nah, saya juga belum pernah, cuma baca sinopsisnya doang. Atau paling baca judul sama tagline-nya doang. Ini sama. Hafal nama-nama surat. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, segala macam. Apa pesan dari Al-Fatihah? Gak tahu. Berarti gak ada pesannya kan? Begitu juga urusan akhirat. Begitu juga urusan surga dan neraka. Kita pikir anak kita udah pintar dengan menghafal nama-nama surga? Belum. Pesannya itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Apa pesannya? Akhirat lebih baik daripada dunia. Arti akhirat yang saya maksud di sini atau yang dimaksud Imam Al-Ghazali surga. Bahwa daripada dunia surga itu lebih baik cek bahwa surga itu lebih baik daripada dunia ini yang harus coba sungguh-sungguh deh terutama nih kalangan ibu-ibu sebagai mujahidah di rumah murabbiyah kalau bapak-bapak nanti membantu ibu-ibu yang paling banyak kan berinteraksi dengan anak-anak Coba ibu-ibu fokus banget Cari sebanyak mungkin informasi bahwa betapa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Lalu, yakini itu, kemudian coba transfer pesan itu kepada anak-anak kita dari sejak dia kecil. Kalau ini bisa sampai, setelahnya semuanya mudah. Semuanya akan punya inisiatif sendiri, dia punya kuah dorongan sendiri. Tidak perlu kita kejar-kejar dia untuk sholat. Kenapa dia yang tertarik kepada itu? Tidak perlu kita kejar-kejar dia untuk ngaji. Kenapa? Dia yang tertarik untuk itu. Nggak perlu kita absen dia puasa apa enggak hari ini. Atau kita ngintip-ngintip dia wudhunya sambil minum apa enggak. Dia sendiri yang senang. Nggak perlu kita habis-habisan memantau dia karena dia tahu bahwa akhirat itu lebih baik atau lebih mengerikan daripada dunia. Surga lebih baik daripada dunia atau neraka lebih mengerikan daripada dunia. Dunia. Kalau itu udah tertanam, udah nggak perlu kita terus-menerus memutabaah terus menerus melihat dia apa yang dia lakukan di kamar ini nggak akan terlalu repot kalau ini yang kita tanamkan tapi seiring dengan tantangan di luar rumah itu lebih besar maka mujahadah kita juga harus lebih besar ketimbang di zaman sahabat yang tantangan di luar itu nggak sedahsyat sekarang sampai nabi aja mengakui nanti akan muncul masa di mana fitnah itu luar biasa seperti potongan-potongan malam yang gelap kan gitu kan artinya apa ini nggak pernah terjadi di masa sebelumnya. Saking parahnya fitnah di akhir zaman. Di zaman kita fitnah media, fitnah pergaulan, fitnah hiburan, segala macam itu fitnah. Fitnah arti fitnah kan ujian ya. Kesesatan dan segala macam. Dosa, maksiat. Ini semuanya luar biasa berkembangnya di zaman kita dan digandrungin oleh banyak orang dan cukup cukup apa cukup perkembangannya tuh cukup signifikan Maju sekali, sehingga butuh jerih payah yang lebih luar biasa lagi daripada seorang ayah dan ibu untuk anaknya dibandingkan di masa nabi. Sampai nabi bilang akan muncul nanti satu zaman, yang fitnahnya itu cukup banyak seperti potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang paginya beriman, malamnya kufur, malamnya beriman, paginya kufur. Bisa jadi rezeki yang paling halal pada saat itu adalah seseorang yang menggembalakan ternaknya di puncak gunung. Kan gitu kan? Saking susahnya mencari rezeki yang halal bagi laki-laki. Perempuan-perempuan yang di zaman itu kasiat, ariat, mailat, mumilat. Dia menutup aurat tapi seperti tidak pakai apa-apa. Dia suka memancing dan dia senang kalau orang Dan dia senang kalau orang lain terpancing. Ini zaman sekarang, makanya kita harus lebih sungguh-sungguh mendidik anak kita. Jihad ibu di zaman sekarang itu jauh lebih berat daripada zaman dulu. Kalau zaman dulu yang ujiannya nggak seberat itu aja, perempuan nggak mau bekerja demi mendidik anaknya. Apalagi zaman sekarang, udah berat fitnahnya seperti sekarang, perempuan bersaing dengan laki-laki dalam karir. Bagaimana nanti akan jadinya generasi kita? jangan selalu menyalahkan perempuan juga kalau dia bersaing dalam karir. Di satu sisi, ini ada kesalahan laki-laki. Kenapa? Banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dia tidak memberikan nafkah, dia tidak bekerja dengan maksimal sehingga perempuan akhirnya terlantar. Saya beberapa kali punya pembantu gonta-ganti, rata-rata dia menjadi pembantu gara-gara suaminya itu nggak bertanggung jawab. Baik masih ada hubungan suami istri atau udah cerai. Yang jelas suaminya nggak menafkahi. Atau kalau udah suaminya meninggal, maka walinya tidak menafkahi. Kan perempuan itu harusnya nggak ada alasan untuk bekerja. Kenapa? Kalau nggak ada suami, ada wali. Siapa walinya? Ayah. Nggak ada ayah, adik atau kakak yang laki-laki. Nggak -laki. ada saudara laki-laki, paman. Nggak ada paman, kakek. Nggak ada kakek, pemerintah. Mau ngapain lagi? Pemerintah yang tanggung biaya kehidupan seorang perempuan kalau walinya nggak mampu. Kalau nggak ada suami dan nggak ada wali, maka pemerintah yang nanggung, kayak di zaman Umar, ketika perempuan ditinggalkan suaminya syihat, syahid, jihad, maka akhirnya yang kebutuhannya itu ditanggung oleh amirul mukminin. Baru nanti dia bisa fokus mendidik anak-anaknya, maka wahai para rijal, laki-laki, kita harus berjuang dalam urusan nafkah. Dan ibu-ibu, jangan remehkan masalah itu, ibu-ibu akan kelabakan kalau laki-laki itu males, nggak akan bisa mendidik anak. Tidak bisa nyaman-nyaman di rumah karena berpikir bagaimana mendapatkan uang itu lebih sulit bagi perempuan malah dan fitnahnya lebih banyak kalau perempuan harus banyak berinteraksi dengan laki-laki idealnya ini nih yang kerja habis-habisan yang ini biar aja berdandan dan mendidik anak di rumah berdandan untuk suami dan mendidik anak di ru di rumah santai tapi uangnya tercukupi kalau ternyata kurang setelah dia berusaha bersabarlah Ali pun kurang Umar pun kurang. Abu Bakar kurang juga. Rasul apalagi bahkan kurang. Padahal beliau yang paling mulia. Tapi kadang-kadang ada yang ceritanya kayak Abdurrahman bin Auf. Kayak Osman bin Affan itu kan satu dua ya. Sebagian besarnya malah kurang. Bersabarlah. Jangan kecuali kalau ini nggak mau kerja nih. Oke kita kerja. Tapi kalau ini udah kerja habis-habisan ternyata masih kurang. Ya sudah kita bersabar. Fokuslah dengan dua hal tadi. Suami dan anak. Dan salah satu materi yang harus kita ajarkan kepada anak kita tadi. Walal laka anakku minal ula. Sesungguhnya akhirat itu bagimu wahai anakku lebih baik daripada dunia. dunia. Ini PR besar. Inilah rahasia kenapa anak-anak kecil di Palestina, di Suriah itu kuat menghadapi ujian yang luar biasa beratnya. Anak-anak Suriah, mereka bilang apa? Hasbunallah Hasbunallah wal khairun wa abaka, wa ma khair kata anak-anak suria cukup bagi kami Allah cukup bagi kami janji Allah kami tidak butuh janji-janji manusia sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal sesungguhnya balasan Allah itu lebih baik mereka angkat tangan bagi anak kecil sambil mereka dalam keadaan rumahnya udah hancur sambil gendong adiknya karena ayah dan ibunya udah meninggal dibunuh tapi mereka bilang Allah, Allah, Allah rame-rame serentak. Kenapa bisa punya mental sekuat ini? Jadi tough, jadi tangguh. Kenapa? Memangnya mereka belajar motivasi di mana? Ikut training apa? Enggak. Kita ikut training nangis-nangis di ruang itu, keluar dari situ lemah. Air matanya udah habis, tapi tenaga enggak? Enggak ada. Kenapa? Kita hanya bersandiwara saja dengan adegan-adegan hidup. Mereka benar-benar belajar. Inti dari ilmu bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ini cuma sementara ujian kami ini cuma sementara e, apa perang ini cuma sementara musibah ini cuma sementara kelaparan ini cuma sementara panas ini cuma sementara nanti yang kekal di akhirat maka kami bersabar karena ini cuma sementara mereka yakin itu itulah dasarnya ilmu mereka selain mereka punya puncak ilmu juga jadi punya dasar ilmu fondasi punya puncak ilmu yaitu atapnya apa puncak ilmu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasul hikmah puncaknya ilmu makhafatullah takut kepada Allah itu puncaknya ilmu. Kalau kita gabung dasarnya ilmu itu adalah akhirat lebih baik daripada dunia. Puncaknya ilmu itu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala hingga muncul rasa takut dan ta'zim ta mengagungkan Allah. Itulah puncak ilmu. Kalau kita singkat dengan dua kata, Puncaknya itu akidah, dasarnya itu akhirah. Jadi akidah dan akhirah. Itu aja dua. Coba fokuskan dua hal ini nih. Inilah sebaik-baik pendidikan. Dia boleh nggak sekolah, tapi ini nggak boleh terlewatkan. Karena nggak semua orang kan cita-citanya berkarir ya. Anak saya yang Aisyah, cita-citanya pengen jadi animator. Dia senang lukis. Saya bilang, kan dia suka nonton film ipin-upin nanti Aisyah buat tuh film dakwah kayak ipin-upin diarahkan ke arah dakwah karena emang ini hobi dia kalau udah ngelukis saya bandingkan dengan diri saya waktu seusia dia kelas 2 SD lukisan saya tuh hancur-hancuran cuma ada gunung matahari awan pohon kan standarnya pertama yang dibuat apa gunung langsung terus di tengah-tengahnya matahari ceret-ceret dan gitu awan kalau nah gitu ada pohon, ada rumah itu pun udah bagus banget kalau gitu. Ini udah luar biasa kalau menurut saya karena dia punya bakat. Ya udah saya biarkan dia dengan bakatnya bisa berjam-jam nggak akan rasa capek. Tapi kalau disuruh baca, nulis atau ngitung-ngitung dia gampang capek. Bukan itu bakatnya. Udah animator. Dia mau sekolah, ya sekolah. Kadang-kadang pengen libur, nggak apa-apa. Tapi jangan sering-sering juga. Pokoknya jangan buat dia terbeban dengan karir sekolah. Nilainya berapa? Yang penting jangan jelek-jelek amat juga. Nggak harus ranking satu. Karena saya tahu kemana dia akan mengarah nanti ke depan. Yang kedua, pengen jadi chef. <laughs> pengen jadi chef. Kalau mamanya masak, dia pasti bantu-bantu, apa segala macam. Mau masak apa? Mau masak pizza, burger, kan? Dia yang tahunya yang masih kayak gitu-gitu. Akhirnya, ya udah, kamu masak aja. Terus pengen apa? Jualan. Saya beliin kulaan di kulaan apa? Kulaan? Grosir? Grosir di pasar, kayak ciki-cikian. Terus dijual sama dia di sekolahnya. Dapat. Satu apa? Satu tempat yang gede itu bisa dapat 2000 untuk lumayan entrepreneurship kan dari kecil. Sekolahnya ya terserah dia. Dia senang eh dia sekolah, nggak senang dia di rumah aja. Ya ini. Tapi jangan ditiru. Ini sekedar sharing bahwa ini bukan hal besar. Betapa orang stres gara-gara ujian nasional, mau ujian naik kelas stres. Terus ini stres semuanya se stres. Bahkan saya kenal seorang psikolog plus dokter Mengatakan ketika ujian nasional dua tahun yang lalu, banyak anak SD itu satu kelas, semuanya lebih dari setengahnya masuk rumah sakit. Kenapa? Karena stres tinggi sampai mual-mual, muntah-muntah, bahkan beberapa orang diopname. Kenapa harus gitu-gitu, amat? Emangnya kalau nggak naik kelas itu dunia ini jadi kiamat? Ya, tapi jangan nggak naik kelas juga, naik. Cuma kalau nggak naik, apakah dunia ini jadi kiamat? Ya, nggak kan? Betapa banyak orang yang nggak naik kelas kemudian jadi orang sukses balik lagi ilmu dasar itu bukan itu kita udah salah sangka selama ini karena kita menganggap dunia lebih baik sehingga habis-habisan untuk dunia stres gara-gara dunia coba ketika musim ujian nasional gimana stresnya bangsa ini di TV dialog tentang kurikulum tentang kesalahan ini kesalahan teknis ini soal bocor segala macam kemudian ada anak yang sampai di penjara pun dia harus ikut ujian padahal ilmu nomor satu dia bagi dia itu bukan Ujian Nasional, ilmu nomor satu bagi dia itu adalah takut pada Allah dan belajar akhlak supaya dia nggak masuk penjara, supaya dia nggak berbuat kriminal, supaya dia nggak kena narkoba. Tapi dia pakai ujian matematika, fisika segala macam. Dia bingung lihat ini semuanya ini benda apa ini semuanya. Yang dia tahu selama ini narkoba. Kita udah salah, kita pikir dunia inilah segalanya. Sehingga ketika gagal di ujian nasional, habislah dunia saya. Dan mana cerita kayak gitu? Emang semua orang yang nilainya bagus akan sukses? Belum tentu juga, walaupun nilai yang bagus itu insya Allah sukses. Tapi nggak nggak menjamin yang nilainya bagus itu bakalan sukses. Nggak menjamin. Tapi yang memiliki karakter yang kuat itulah yang sukses. Nilainya bagus dan berkarakter, atau nilainya belum bagus tapi dia berkarakter, dia jelas fokus punya satu yang dia inginkan itu biasa sukses. Cuma kita itulah karena dunia sudah diada di hadapan kita, kita udah jatuh cinta sama dia, sehingga kita terpengaruh bahagia dan susah kita oleh dia. Coba, misalnya nih ada namanya Budi sama Wati misalnya, tapi bukan adik kakak, nggak saling kenal. Cie gitu ya. <tuh>, Budi dan Wati nggak saling kenal. Pernahkah ketika Budi dan Wati itu nggak saling kenal, Budi terpengaruh bahagia dan susahnya oleh si Wati? Nggak biasa aja tuh. Si Watinya apa namanya menjauh biasa aja siwatinya keluar kota biasa aja siwatinya sakit nggak masuk sekolah biasa aja orang sebudi si nggak kenal nggak ada perasaan cinta nggak ada perasaan apa, -apa. tapi pas sudah kenal kemudian jatuh cinta maka hidupnya itu sangat tergantung kepada sosok perempuan ini perempuan ini bete dia ikut bete perempuan ini berpaling muka dia apa dia sedih muncul lagu berpaling muka gitu gitu kan kenapa dia terpengaruh rasanya oleh si perempuan kalau perempuan ini nanti bilang "Lo gue", maka dia akhirnya nabrak diri ke truk. Kan, berita terakhir, entah di mana, tuh pokoknya daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah, karena putus cinta, akhirnya dia balap motor sendiri pas ngelihat truk, dia tabrakin dirinya ke truk yang lagi berhenti, sehingga dibawa ke rumah sakit, gak mati pula, kan rugi. Kenapa pengen dilihat oleh orang yang dia cintai? Ah, betapa aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Coba lihat betapa lemahnya dia gara-gara jatuh cinta kepada perempuan ini. Nggak salah kalau dalam urusan suami istri, tapi dalam maksud saya ini analogi untuk dunia. Seringkali ketika kita udah jatuh cinta kepada dunia yang fana ini, yang tidak mungkin memuaskan hawa nafsu kita, kita akan merasa senang dan bahagia itu tergantung kepada kondisi dunia kita. Itulah yang salah yang paling besar. Saya sering bilang, jangan hitung duit pakai hati. Hitunglah duit pakai jari. Apa bedanya menghitung duit dengan hati dan dengan jari? Kalau hitung duit pakai jari gimana? Masih banyak? Ini lagi kan? Biasa aja. Wajahnya nggak akan tersenyum lampe. Oh gimana gitu. Hatinya nggak akan berbunga-bunga. Biasa aja tuh. Cuma jarinya aja ngitung. Satu dua tret. oh 100 juta. Ah itu berarti ngitungnya pakai jari. Terus ngitung lagi. seratus ribu. Biasa aja juga. Kenapa ngitung 100 ribu kok lama banget? Uang seribuan. Mereka yang lama kan ya, 100 biji. Hmm. Taruh di situ. Biasa juga, ke sekali dia dapat 100 juta dia biasa aja. Dapat seratus ribu dia biasa aja. Ini yang bermain, bukan ini itu berarti dia tidak jatuh cinta pada dunia, tapi orang Muslim nggak boleh bilang dunia itu lepasin aja, enggak, 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 enggak. Bukan itu maksudnya. Jangan masukkan dunia ke dalam hati. Biarkan dunia itu ada di dalam genggaman kita, tapi jangan sekali-kali dia masuk ke dalam hati kita itu bahaya banget. Itulah awal dari masalah kita. Makanya kata Nabi, penyakit akhir zaman itu wahan. Apa wahan? Salah satunya hubbud dunia. Bukan memiliki dunia, hubbud dunia. Itu beda banget. Kalau memiliki dunia tapi tidak cinta, itu boleh. Siapa yang memiliki dunia tapi dia nggak cinta sama dunia? Nabi Ayub punya dunia yang sangat banyak kan dulu? Sampai hujannya aja apa? Hujan emas dan hujan dinar. Terus siapa di antara sahabat yang punya dunia? Abdurrahman, Osman. Ini punya dunia. Tapi apakah mereka cinta dunia? Nggak sama sekali, biasa aja tuh dia nggak merasa sombong dengan kekayaannya, tidak merasa berbangga diri dengan kekayaannya, tidak merendahkan orang lain yang lebih miskin dari dia, biasa-biasa aja. Nggak nggak pengen dipuji, oh saya uh, memperlihatkan kekayaan saya, saya naik kendaraan ini, saya pakai apa jam yang berharga sekian, itu nggak nggak banget, nggak pamer sama sekali. Kenapa? Dunia itu nggak masuk ke hatinya sama sekali, tapi ada dalam genggamannya. Kenapa? Allah takdirkan emang dia kaya. Yang miskin pun nggak akan sengsara, gara-gara nggak dapat banyak dunia, biasa aja juga, Mana ada cerita para sahabat yang demo ke Nabi gara-gara harga korma naik. Enggak ada. Atau yang demo kepada Nabi seperti orang Yahudi. Gimana demonya orang Yahudi kepada Musa? Ya Musa, kami ini lapar. Sebelum engkau datang atau setelah engkau datang. Jadi enggak ada artinya juga engkau datang. Tetap aja kami lapar. Itu kan sama banget dengan kita. Pemimpin ini kita masih lapar. Ganti pemimpin lagi kita masih lapar. Ini jadi lapar adalah ukuran sukses dan gagalnya seorang pemimpin. Ini ukuran duniawi banget. Coba kalau Muhammad Mursi yang jadi pemimpin di Indonesia, presiden pertama yang hafiz Al-Quran, atau perdana menteri pertama yang hafiz Al-Quran siapa? Ismail Hani ya, yang di, Mes di Palestina. Apakah orang Palestina udah kenyang sekarang? Dengan Ismail Hani jadi perdana menteri, nggak kenyang biasa aja tuh, tetap aja lapar. Pas Mursi jadi presiden Mesir, apakah orang Mesir jadi kenyang? Nggak, biasa aja. Bukan itu ukurannya. Ukuran seorang pemimpin yang soleh itu adalah bisa menjamin umat atau masyarakatnya itu selalu berada dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kan pesan Umar ketika dia jadi khalifah. Nabi datang memangnya untuk memberi kekenyangan kepada sahabat-sahabat beliau. Justru sahabat beliau sejak jadi muslim malah sering lapar daripada kenyang. Sebelum jadi muslim sering kenyang daripada lapar. Tapi pas sudah masuk Islam malah lebih sering lapar bukan di hati. Jadi lapar itu enggak mempengaruhi rasa sedihnya. Kenyang pun tidak mempengaruhi rasa girangnya yang berlebihan. Makanya kata Allah, Likaila tak saw ala ma supaya kalian tidak merasa berputus asa dengan yang kalian tidak dapatkan. Walatafrahu ala ma dan supaya kalian tidak lupa diri dan girang banget dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Flat ajalah plan urusan dunia di hati kita. Kita boleh menggenggam Uang sebanyak banyaknya, asal kita di hati tidak mencintainya. Kalau kita sudah mencintainya, kita bukan hanya akan menggenggam, kita akan memeluknya dan tidak mau melepaskannya lagi. Dan itu kikir. Tapi kalau hati tidak mencintainya, hanya menggenggam saja, maka Allah minta dia kasih aja biasa aja tuh, hilang. Bukan diminta oleh Allah dengan cara yang dia sukarela. Allah ambil dengan cara terpaksa. Dia nggak sukarela, tapi Allah ambil. Rugi atau bangkrut atau ditipu orang ya juga nggak buat dia stres biasa-biasa aja ketika dia dapat banyak nggak membuat dia lupa diri sombong ketika dia tidak dapat apa-apa nggak -apa, membuat dia putus asa dan uh, terpukul biasa aja ini namanya menghitung uang dengan jari bukan dengan hati itu yang saya maksud dengan jangan mencintai dunia bukan jangan memiliki dunia nggak ada kalimat jangan memiliki dunia bahkan Allah sendiri mengatakan dunia itu khair wa innahu li khair sesungguhnya dia terhadap kebaikan itu sangat mencintainya Allah menyebut kebaikan kata semua ulama tafsir khair di ayat itu artinya ad dunya al mal wal banun harta dan anak itulah khair kadang-kadang kalau nggak khair zina perhiasan kebaikan perhiasan sendagurau, permainan apalagi terus ujian, terus musuh kan ya, macam-macam kan sebutan tentang dunia. Dia ada kebaikannya tapi bisa jadi musuh besar juga. Nah itu ditempatkan di luar hati kita, di dalam hati jangan sampai masuk. Ini nggak bisa sekedar mendengar satu kali dua kali ceramah. Ini harus jadi bahan renungan kita untuk terus kita dalam tanda petik ber, <klihat> bermeditasi dengan Bermeditasi dengan materi ini, coba kita renungkan materi ini. Saya nggak boleh cinta dunia, saya nggak boleh cinta dunia, saya nggak boleh cinta dunia. Saya harus cinta akhirat. Akhirat itulah yang mempengaruhi senang dan susahnya saya. Akhirat itulah yang membuat saya hari ini tersenyum atau cemberut. Maksudnya, kalau hari ini saya bisa beramal soleh, saya senang. Kalau hari ini saya bisa berjuang di jalan Allah, saya senang. Kalau hari ini saya bisa sholat subuh berjamaah, saya senang. Tapi, kalau hari ini saya bangunnya telat, saya sedih. Kalau hari ini saya nggak bisa sholat tahajud, saya sedih. Kalau hari ini saya nggak bisa sedekah, saya sedih. Itu baru orang yang hatinya dipengaruhi oleh akhirat, tidak dipengaruhi oleh dunia. Dan insya Allah, kalau hatinya udah dipengaruhi oleh akhirat, nggak ada penyakit dengki, sombong. Itu nggak ada. Kenapa? Itu musuhnya akhirat, musuhnya surga. Nggak mungkin itu akan ada di dalam hatinya. <tuh> Kita coba belajar. Membuang cinta dunia dalam hati kita, walaupun dunia masih tersisa banyak di tangan kita, tapi jangan sampai dia masuk ke dalam hati. Tadi juga sama urusan dengan pasangan, dengan anak, dengan harta, dengan pekerjaan, dengan orang lain. Kalau semuanya kita niatkan karena akhirat, maka kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi-kondisi duniawi bahagia atau sengsaranya kita. Tapi kita terpengaruh oleh kondisi ukhro, ukhrawi. Coba ini benar-benar coba dimasukkan ke dalam hati kita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? <tong> ya dunia, tolak tuki salas. Wahai dunia, aku telah mentalak kamu dengan talak tiga. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Ya dunia, tolak tuki salas. Wahai dunia, aku telah mentalak kamu dengan talak tiga. Apa arti talak tiga? Udah nggak bisa balik lagi kan? Mau balik itu susah, harus muter-muter dulu ke tempat yang lain. Udah susah baliknya, udah talak tiga. Makanya kalau seorang laki-laki bilang, aku talak kamu dengan talak tiga, itu udah langsung jatuh tiga. Tapi kalau dibilang, aku talak kamu satu. Aku talak kamu, aku talak kamu tiga kali jatuhnya berapa? Satu, yang pertama saja. Yang kedua dan ketiga nggak jatuh. Kenapa? Karena tidak bisa mentalak dalam situasi sedang idah. Kan dia udah mentalak tuh. Dan dia udah jadi id, perempuannya udah jadi idah. Statusnya sudah ditalak, nggak bisa ditalak lagi kan? Sehingga kalau aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, itu jatuhnya cuma sekali. Walaupun seribu kali jatuhnya cuma sekali. Tapi kalau dibilang aku talak kamu, talak tiga, jatuh tiga-tiganya. <tuh> Makanya kata Ali, ya dunia, tolak tuki salas. Wahai dunia, aku talak kamu dengan talak tiga. Enggak mau basa-basi. Ah, kenapa enggak mikir? Siapa tahu nanti berubah pikiran. Makanya justru karena itulah dia enggak mau berubah pikiran. Langsung talak tiga aja deh. Susah kan melupakan seseorang yang kita cintai? Susah enggak? Enggak tahu Ustadz belum pernah. Oh ya. Tapi benar susah. Emang Ustadz udah pernah? Enggak katanya. <laughs> melupakan seseorang yang kita cintai itu su susah. Harus panas dingin dulu, kayak siapa? Kayak Zainuddin misalnya. Hayati, gitu-gitu kan ya? Susah melupakan orang yang dicintai, panas dingin, sakit, segala macam. Saya dulu suka baca. Sastra kan? Karyanya, Hamka, tenggelamnya kapal, Van der Wijk, ternyata akhirnya difilmkan, lebih enak baca bukunya. Itu susah banget sampai, ah, benar-benar melankolis, jatuh habis-habisan, terpuruk habis-habisan, padahal nah dia itu kiai di Padang seorang santri tapi bisa hancur sehancur-hancurnya gara-gara ingin melupakan orang yang dia cintai <tuh> memang berat begitulah melupakan dunia emang berat enggak gampang tapi harus diusahakan belajarlah untuk bisa melupakan dunia karena kita emang udah terlanjur jatuh cinta sama dunia tapi dunia enggak pantas <tuh> dunia enggak pantas untuk dicintai walaupun kita udah terlanjur jatuh cinta sama dunia Jujur kalau saya si pribadi mengatakan saya terlanjur jatuh cinta sama dunia. Makanya sedang belajar untuk melupakan dia. Saya udah bilang ke dia dunia lo gue n. Di hati ya, dunia lo gue n. Tapi ya namanya cinta gimana? Teringat lagi, teringat lagi, gitu kan ya? Analogi orang yang apa? Putus cinta kan gitu, walaupun dia udah sebel banget, gak mau ketemu, tapi teringat lagi. Apalagi kalau dikenang dengan beberapa peninggalan sejarah, itu kan akan teringat lagi tuh. Apa peninggalan sejarahnya? Surat-surat, foto-foto, hadiah-hadiah ulang tahun, segala macam itu kan peninggalan sejarah. Itu kalau masih tersisa, teringat lagi tuh. Sama kayak gini nih, kita pengen melupakan si Neng yang namanya dunia, kan? Dunia itu Neng. Neng itu apa sih perempuan yang belum menikah? Kalau yang sudah menikah bahasa sunnahnya apa? Ce kata Nabi nanti di akhirat di padang masyar akan datang kepada manusia seorang perempuan tua yang jelek perempuan tua jelek bau nggak ada daya tariknya sama sekali dia mendatangi setiap orang. Kata orang yang dia datangi, ilaiki ani, ilaiki ani, jauh-jauh jangan deketin saya. Dia datangi lagi orang lain, ilaiki ani, jauh-jauh dari saya. Terus mereka semua bertanya, ya Rabbi, siapa perempuan tua yang jelek ini? Kata Allah, hiat dunia, dialah dunia. Dialah yang kalian kejar-kejar selama hidup. Dialah yang membuat kalian memutuskan silaturahim membuat kalian saling menzolimi. Membuat kalian melupakan aku. Membuat kalian bermaksiat kepada aku. Dia. Sekarang saya Kata Allah di surat Maryam, Asmi' bihim wa yawma ya'tu Pada hari mereka datang kepada kami, penglihatan mereka jelas. Sehingga mereka bisa melihat kesejatian sesuatu. Bagaimana dunia, itulah dunia yang sejatinya. Cuma sekarang kita penglihatannya kabur. Ghamam, oleh apa? Oleh hawa nafsu. Oleh bisikan setan Sehingga kita nggak bisa melihat dunia yang aslinya. Kita bilang dia neng, padahal dia bukan cek juga sih, udah nenek-nenek. Apa bahasa Sundanya? Hah? Nini, ah, itu tuh. Kita bilang neneng, padahal dia nih, nini. Kenapa kita selama ini mengatakan dia neng? Karena kita kabur, nggak bisa ngelihat dengan jelas. Nanti di akhirat kata Allah di surat Maryam, asmi bihim, pendengaran mereka jelas, wa'abesir, dan penglihatan mereka jelas sehingga kalau mereka melihat dunia mereka nggak mau ilaiki ani jauh jauh kenapa karena mereka udah melihat dunia yang aslinya seperti apa makanya kita sekarang bilang susah ya ngelupain si neng ini terus ingat lagi ingat lagi apalagi kalau tadi itu ngelihat ada peninggalan peninggalan sejarahnya si neng neng apa namanya neng dunia neng dunia dunia ini nama bahasa Arab, kemudian jadi bahasa India, jadi bahasa Indonesia. Orang India kan juga jemputnya dunia kan ya? Orang Indonesia juga jemputnya dunia. Tahu arti dunia? Tempat yang rendah. Atau tempat yang dekat. Dua-duanya benar, dekat dan rendah. Dekat dengan kita karena kita hidup di sini dan rendah. Sedangkan langit itu sama tempat yang tinggi. Kalau dunia rendah, segala yang ada di dalamnya rendahan semuanya kecuali kalau dia terhubung kepada langit sum asfal kami taruh dia di aspal bahasa Arabnya as asfal bahasa Indonesianya aspal juga apa arti asfal? tempat yang diinjak-injak itu as aspal karena kita nggak bisa bilang F akhirnya aspal Siapa bilang itu fitnah jadi Allah bilang asfal, kita bilang aspal. Itu bahasa Arab, jangan pikir orang Indonesia itu punya bahasa sendiri. 90% bahasa kita itu Arab. Kita jelek-jelekin orang Arab, berarti kita belajar bahasanya dari orang Arab. Semua kita bisa bahasa Arab. Asfal, apalagi tamasha. Apa? Banyak kan, saya nggak ingat. Tapi kalau saya lagi ngajar bahasa Arab, oh ini bahasa Indonesia, oh ini bahasa Indonesia. Murid-murid. <tuh> Banyaklah. Nah intinya, pada dasarnya manusia itu kalau ngebumi banget itu aspal. Illa kecuali alladzina amanu. Sama langit. Wa amilus solihat. Ajaran langit. Falahum ajrun ghairu mamnun. Atau watawasaw bilhaq watawasaw bisop Kalau dia terhubung kepada ajaran langit baru dia menjadi tinggi. Kalau enggak dia aspal banget. Dia rendahan banget. Dunia banget. Makanya dunia itu enggak pantas dicintai. Walaupun kita boleh memiliki bukan bukan pantas dimiliki boleh dimilih dimiliki tapi nggak boleh dicintai <tuh> boleh memiliki dunia karena Allah sendiri yang memhalalkannya untuk kita wala tansa minat dunia jangan lupalah nasib kamu nasib coba itu nasib bahasa Arab cuma kita kurang fasih menyebutkannya bukan nasib aslinya nasib bukan nasib nah nasib nasib itu artinya bagian Ah udah nasib saya, udah bagian saya. Kita aja nasib kita pikir takdir bukan. Wala tansa nasibaka minad dunya nasibak, nasib kamu. Nasib? Kamu kita bilang nasib. Artinya jangan lupa juga dengan dunia. Jangan juga kita buang semua dunia. Bahkan ada sahabat saking bencinya dengan dunia, pengen nyedekahin semua hartanya. Kata Nabi kamu punya anak dan istri? Punya. Maka jangan semuanya. Ya udah kalau gitu Nabi setengah aja boleh nggak? Jangan, itu banyak. Kalau gitu sepertiga aja, ah itu aja juga udah banyak. Tapi udahlah, nggak apa-apa. Siapa dia? Saat bin Abi fokus saking nggak bolehnya kita buang semua dunia karena ada yang punya amanah, ada yang punya hak di tubuh di, di pundak kita. Siapa? Anak kita, istri kita, keluarga kita. Dia punya hak. Makanya kita nggak boleh buang semuanya. Kasih ke mereka. Jangan kita pegang sendiri. Nah ini pesan untuk bapak-bapak laki-laki nih. ATM-nya jangan gemuk-gemuk amat. Saldonya jangan banyak-banyak amat, kasih aja ke sini nih. Kalau ada uang, kasih langsung. Ada uang, kasih langsung. Kita nggak usah pegang duit banyak-banyak. Kenapa? Kalau nanti kita meninggal, kita akan masuk surga seribu tahun lebih cepat dari mereka yang kaya. Kenapa? Orang miskin lebih cepat masuk surganya seribu tahun daripada orang kaya. Jadi ATM-nya kayak banyak banyak, terhisapnya kelamaan. Udah aja langsung ditransfer, transfer, transfer, transfer. Beli rumah atas namain istri, beli kendaraan atas nama istri kita punya apa nggak punya apa apa kan istri nggak mungkin ceraiin kita istri mungkin kita ceraikan tapi istri nggak mungkin menceraikan kita dia bisa menceraikan kita kalau kita berkehendak itu makanya udah kasih aja ke mereka nggak usah khawatir. kita nggak punya apa apa nanti meninggal warisan nggak ada kecuali mungkin warisan cuma satu juta siapa juga yang memperebutkan satu juta kan udah itu aja warisannya pas hadap Allah mana harta kamu ini ya Allah cuma satu juta ya udahlah daripada lama-lama masuk surga kan enak jadi ATM jangan banyak-banyak. Alhamdulillah, sekarang ATM saya udah nggak banyak. ATM-nya cuma satu. <laughs> kartunya cuma kartunya cuma satu. Isinya juga nggak ada. Hampir nggak ada maksudnya. Semuanya saya kasih beli. Misalnya ada rumah kecil, saya kasih nama istri saya. Ada mobil untuk kebutuhan sehari-hari, saya kasih atas nama ini, ini untuk kamu, ini untuk kamu. Terus saya nggak punya apa-apa. Hanya untuk satu bulan hidup, itu yang saya pegang. Memang itu harus pegang laki-laki ya, biar dia punya izah juga lah. Masa dia minta dari istri, entar kalau butuh apa-apa ya, mah, duit dong, ini gak ada uang bensin, eh gak enak kan ya? Jadi kita pegang, tapi setelah itu habisin, habisin, habisin. Kalau tiba-tiba meninggal, gak punya apa-apa kan enak tuh. Meninggal sebagai orang miskin, sahabat tuh kayak gitu tuh. Coba baca kisah-kisah sahabat, rata-rata kalau mereka meninggal, mereka pingin hartanya dihabisin dulu, biar mereka statusnya nanti gak bertanggung jawab di hadapan Allah, itu enaknya. Kenapa ada ilmu waris? bagi mereka yang nggak sempat menghabiskan harta semasa hidup. Berlakulah ilmu waris. Sahabat jarang pakai waris-warisan. Kenapa? Udah nggak ada yang bisa diwarisin. Apa juga ngewarisin apa? Nggak punya apa-apa. Abu Bakar sebelum meninggal ngapain? Dia panggil Aisyah, dia panggil Asma, dia panggil Abdurrahman. Anak-anaknya dipanggil. Wahai anak-anakku, wahai Aisyah, kembalikan harta yang kemarin bapak titipkan ke kamu. Terus bagi rata segala macam dan ambil semuanya bapak. Sekarang udah nggak punya apa-apa. Selain sehelai kain ini, dan kain kafan yang memang udah jelek itu aja yang dimiliki. Cobakan? Meninggalnya berstatus orang miskin, sebaik baik orang meninggal itu berstatus orang miskin. Jangan berstatus orang kaya. Ini meninggal statusnya orang kaya. Kuburannya aja satu miliar di San Diego Hill, San Diego, Santiago, nah, San Diego. Meninggalnya aja statusnya orang kaya. Dibawanya lewat tol keluar tol langsung masuk ke pemakaman. Terus juga apa kerandanya 300 juta. Pakai jas, pakai dasi, terus pakai sepatu, pakai HP, tiba-tiba berbunyi ada yang nelpon, diangkat sama yang ngurus, dia udah meninggal. Masukin lagi kan? Ini berstatus kayak gini nggak enak meninggalnya lama nanti hisapnya. Makanya kata Nabi orang miskin lebih duluan masuk surga daripada orang kaya. Kalau mindset kita tadi akhirat lebih baik, kita nggak mau jadi orang kaya. Terus kekayaan kita kemana? Kasih aja kepada yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Istri dan anak-anak. Selain nanti kasih ke fakir miskin, anak yatim kan ya. Tapi yang paling berhak di antara semua itu kan nomor satunya. Keluarga kita dulu kan. Zawil kurba, di Istri dan anak-anak mereka membutuhkan. Kita mah gak butuh-butuh amat lah. Laki-laki. Makan di mana aja bisa. Gak perlu harus ah, oh, gimana gitu. Lagian istri pasti insya Allah akan menyediakan makanan yang enak kalau kita ngasih ke mereka yang mereka butuhkan. Makanya ini pesan ya, bagi suami, bagi ayah, jangan punya saldo banyak-banyak. Kasih aja ke sini. Ibu setuju? Setuju. Jangan banyak uh, harta, jadilah orang miskin. Dan cintailah kemiskinan. Kalau kita bisa mencintai kemiskinan, dan sukarela jadi orang miskin itu lebih enak kan ya daripada nasib jadi orang miskin Lebih enak kita sukarela jadi orang miskin, ah saya mah miskin Coba, jarang kan ada orang bilang gitu Yang ada, saya mah miskin Yang kaya, ah saya mah kaya, sekarang balik Saya mah kaya, mana ya, <tuh>, itu baru keren Ah saya, Ustad saya mau curhat Saya ini eh, khawatir Ustad risau gak tenang, kenapa? Ini Ustadz uang saya terlalu banyak, ah itu baru Terus datang lagi, Alhamdulillah Ustadz saya mau tahadus bin ni'mah. Kenapa Ustaz? Saya jatuh miskin. Nah itu baru ke keren. Itu baru namanya wal akhiratu khairu wa abakha. Akhirat lebih baik daripada dunia. Terutama bagi laki-laki. Bagi perempuan tentunya mereka punya banyak kebutuhan <coughs> dan tidak dikatakan orang yang cinta dunia apabila dia memakai pakaian yang bagus, memakai kendaraan yang layak, rumah yang layak, itu bukan cinta dunia. Karena Osman pun Pakai pakaiannya tuh bagus, bah bagus, bagus. Kenapa? <tuh> Ketika ditanya, "Ah Usman, kamu mah cinta dunia, pakainya bagus banget." Kata Usman, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Allah suka melihat bekas-bekas nikmatnya pada diri seorang hamba.' Allah suka ngelihat bekas-bekas nikmat Allah pada diri seorang hamba. Jadi, kalau Allah ngasih nikmat, ya jangan kita sembunyiin, kita pakai dong, biar Allah lihat. Walaupun Allah Maha Tahu isi hati kita." Sama kayak manusia, kalau dia kasih kita hadiah kan dia pingin kita pakai kan? <tuh> itu maksudnya salah satu bentuk syukur itu adalah kita memperlihatkan nikmat Allah tanpa harus sombong. Itu soal hati lain lagi, soal fisik lainlah, lain lagi. Makanya jangan sampai dunia itu kita bawa ke dalam hati kita. Cukuplah di tangan kita saja. Orang mencangkul di sawah pakai tangan aja deh, gak usah pakai hati nyangkulnya, capek. Makanya makan juga gitu. Makan itu pakai mulut, jangan makan ha, hati. Kan nggak enak. Jangan libatkan hati dalam urusan dunia. Benar. Ini maksudnya spesifik, nggak umum ya, karena ada urusan yang memang pakai hati. Jangan libatkan hati dalam urusan dunia. Libatkan saja logika kita, libatkan tangan kaki kita, mulut mata kita, perut kita. Jangan makan pakai hati. Arti makan pakai hati itu kita bahagia dan sengsara itu tergantung jenis makanan. Menunya apa hari ini bu? menunya cuma ikan asin. Ah, akhirnya bete seharian. Ada orang kan yang minum pakai hati. Saya nggak bisa berpikir, ah eh, kalau belum minum kopi itu minumnya udah pakai hati. Saya nggak bisa berpikir kalau belum apa? Ngerok, ngerokok itu berarti menghisap dengan hati. Kalau gitu Ustaz ngisap pakai mulut aja ya Ustaz. Gak usah pakai hati ya. Gak usah dihisap lah kalau itu mah. Minum kopi kata Imam Hasan Al-Banna kopi itu haram hukumnya bagi mereka yang mengatakan saya nggak bisa berpikir tanpa kopi. Itu jadi haram hukumnya kopi. Ini kata Hasan Al-Banna. Walaupun nggak semua ulama berpendapat demikian, tapi setidaknya ini kan udah bergantung. Ketergantungan kepada benda kayak gini, makhluk, itu membuat kita jadi lemah. Coba kalau kita jihad dan nggak ada kopi. Ah gimana cara ngatur strategi ya? Ah contohnya berat banget Ustadz jihad. Ya emang kan tujuannya itu. Coba berjihad itu di Suriah nggak ada kopi coba. Orang pergi umroh aja nggak ada kopi susah nyari kopinya kecuali kopi instan dia pengen kopi buatan istrinya saya punya punya saudara nih tapi nggak usah disebut namanya ada saudara pergi ke rumah saya di Bandung dia tinggalnya di Jawa Timur pergi ke Bandung cepat-cepat pengen pulang kenapa karena dia pengen bikinin kopi untuk suaminya si ibu ini di Bandung istri, eh, suaminya lagi masih di Jawa saya pamitnya mau pulang dulu. Kok baru sehari udah pengen pulang? Kasihan si bapak, nggak ada yang bikinin kopi. Hah, kenapa kalau nggak istrinya yang bikin kopi, dia nggak mau minum kopi, dan kalau dia nggak minum kopi, dia nggak berangkat kerja. Coba saking parahnya, kopi itu harus setiap pagi agar bisa berangkat kerja, dan yang membuat kopi hanya istrinya saja. Di satu sisi, ini adalah cinta juga, mungkin ya, tapi setidaknya ini sudah ketergantungan jangan gantungkan bahagia dan sengsara kita dalam urusan dunia. Itu nanti sengsara sendiri. Cobalah melupakan dia. Lupakanlah si eneng itu. Walaupun berat bagi kita. Bertahap pelan-pelan. Lama-lama pasti bisa dilupakan juga. Enggak ada orang yang enggak bisa ngelupain. Ayat Al-Quran saja bisa lupa. Padahal itu enggak boleh dilupain kan. Apalagi sesekedar manusia biasa. Lupain aja. Bukan manusia lagi. Benda enggak jelas namanya dunia. Udah lupain aja. Tapi Walaupun kita lupakan, bukan berarti kita tinggal tinggalkan. Boleh kita miliki, tapi tidak boleh kita cintai. Wahai dunia, aku telah mentalak engkau dengan talak tiga. Coba bilang itu dalam hati kita atau pas sendiri bilang, dunia, aku sudah talak kamu dengan talak tiga. Kata dunia, ya udah, aku cari yang lain. <laughs> kan banyak yang masih mau bersedia menjadi apa kekasihnya dunia ya ya udah terserah lo deh ah ya udah yang penting gue en nama ya bilang aja gitu sama dunia agak-agak gaul dikit nggak masalah yang penting intinya talak dunia aku talak engkau dengan talak tiga sehingga Ali bin Abil Talib ketika beliau jadi khalifah nggak mempengaruhi beliau itu gajinya kecil atau besar nggak mempengaruhi kinerja beliau kenapa udah ditalak sama dengan kita nggak mempengaruhi bayarannya kecil atau besar, ya tetap kita sungguh-sungguh. Kalau itu baik, ini namanya udah mentalak dunia. Tapi kalau kita bisa mencari yang lebih baik dalam urusan rezeki pekerjaan, nggak apa-apa kita cari. Karena apa? Karena mereka butuh. Bukan karena saya cinta, tapi saya ingin memenuhi kebutuhan keluarga saya. Wafa, wafa itu memenuhi hak Sifat wafa itu sifat orang mukmin. Saya ingin memenuhi hak istri saya, hak anak-anak saya, kebutuhan mereka. Bukan karena saya cinta dunia, enggak, enggak, enggak sama sekali. Saya sedih karena melihat mereka, eh, apa namanya, kekurangan, kelaparan itu membuat saya sedih. Bukan karena saya lapar, biasa aja lah bagi saya kalau saya lapar, tapi kalau mereka lapar, saya enggak kuat. Itu mungkin masih wajar lah, bertahap ya, sampai ke, timpa, ke tingkat seperti Nabi Ibrahim Alaihissalam, seperti hajar seperti Ismail alaihissalam ini baru namanya mereka mentalak dunia. Makanya ketika Ali dengan Fatimah hidupnya sangat terbatas dari sejak mereka menikah itu kan acaranya udah nggak duniawi banget kan ya? Masih ingat gimana acara resepsinya Ali dengan Fatimah? Maharnya apa? Maharnya itu minjam ke calon mertua. Minjam kepada Rasulullah Rasulullah, apa yang dipinjam? Baju perang, ini maharnya. Terus acara pernikahannya, e, berapa menu makanannya? Ada yupa-yupa, ada pecel, ada oh, segala macam, enggak. Cuma satu menu, susu saja. Cuma su, susu. Terus pakaian pengantin perempuannya? Ada bekas tambalan, sampai 14 bekas tambalan di pakaian pengantin. Itu pun enggak nyewa. Mana ada yang nyewain kayak gitu. Itu pun warisan dari ibunya yang mulia yaitu Khadijah. Warisan Khadijah, perempuan yang sangat kaya jatuh miskin gara-gara dakwah. Kemudian mewariskan mewariskan baju untuk Fatimah itu baju paling bagus. Kalau enggak enggak bakal dipakai di hari itu kan? Baju paling bagusnya itu ada 14 tambalan coba. Gimana baju sehari-harinya? Itu baju pengantin 14 tambalan. Apakah setelah itu mereka acaranya tuh bete? Terus yang datang salaman uh, semoda semoga sakinah Mawaddah warahma orang Indonesia sakinah Mawaddah warahma sakinah apa orang acaranya kayak gini enggak kan biasa aja tuh. Tapi coba zaman sekarang kalau enggak satu miliar itu anaknya enggak mau nikah. Tuh artis itu aja dua miliar. Saya kalau belum jadi artis ya satu miliar lah. Nanti kalau udah jadi artis baru dua <tuh> miliar. Mana ada cerita kayak gitu. Terus apa baju pengantinnya itu sampai 15 meter di belakang ketarik keinjak-injak. Terus juga apa? acaranya itu harus di sebuah acara tempat yang megah, mahal. Terus juga kotak cancelnya itu ada di setiap sudut di mana-mana. Terus yang lihat apa? Terus ada yang nungguin lagi kan ya? Udah kotak cancelnya itu ditaruh di depan, ditungguin kan? Yang nungguinnya itu dua orang supaya nggak bisa dikelabui. Dilihatin gini. Jadi kita datang kalau nggak masukin itu nggak enak banget sehingga banyak kasus masukin juga cuma amplopnya kosong kan banyak tuh terutama di kampung-kampung bahkan saudara saya pernah ngalamin kayak gitu dari sekian banyak amplop setengahnya tuh kosong kenapa karena nggak enak ditungguin soalnya daripada di di apa cemberutin ya udah masukin padahal isinya kosong nah ini kita terpengaruh bahagia dan tidak bahagianya hari apa hari pernikahan kita oleh berapa budgetnya dan berapa penghasilan dari bajet itu nanti? Ini dunia. Sementara Ali dan Fatima nggak terpengaruh tuh biasa aja. Walaupun Nabi juga gitu kan. Nabi beberapa kali menikah. Salah satu acara pernikahan Nabi yang paling lumayan besar itu nikah dengan siapa? <tuh> nikah dengan siapa? Yang paling lumayan lah acaranya. Siapa? Setelah Khadijah, Khadijah kan belum jadi nabi. Setelah jadi nabi, siapa acara pernikahan nabi yang paling nyembeli onta segala macam kormanya banyak siapa? Sofia, orang Yahudi yang dinikahi nabi setelah perang Khaybar. Kenapa acaranya gede-gedean? Karena pernikahannya baru menang perang dan perjalanan pulang dan banyak sahabat-sahabat yang ingin merayakannya. Akhirnya dipotonglah beberapa puluh ekor onta, terus kormanya lagi banyak-banyaknya dibagi-bagi. Emang acara itu agak gede. Sementara yang lain sederhana-sederhana sekali. Aisyah itu sederhana. Terus juga eh, apa? Hafsah itu sederhana. Apalagi Ummu Salamah, apalagi Saudah. Semuanya sederhana. Apakah mengurangi kebahagiaan rumah tangga mereka? Enggak, biasa aja. Cuma sekali rumah tangga Nabi pernah ribut gara-gara masalah dunia. Itu aja langsung turun ayat coba. Sekali-kalinya langsung turun ayat. Coba, kalau kita berkali-kali, kayaknya udah satu Al-Quran, masalah kita doang tuh. Hari ini besok turun ayat, terus menegur kita. Kalau istri Nabi cuma sekali langsung turun ayat, surat apa? Surat Al-Ahzab. Bersabar, aku berikan kalian yang lebih baik. Maksudnya, akhirat karena kalian tidak sama dengan perempuan-perempuan mukminah yang lain. Itu akhirnya mereka mengatakan kami memilih pilihan Allah. Mereka taubat. Kalau enggak diceraikan sama Nabi. <tuh> itu satu-satunya kasus masalah nafkah. Sisanya udah enggak ada lagi. Itu aja langsung ditegur dari langit coba. Saking pentingnya masalah ini. Makanya kalau seorang istri senyumnya itu ukuran lebarnya apa senyum dia itu tergantung nafkah hari ini itu nggak akan bahagia rumah tangga. Kalau nafkahnya misalnya satu juta, dua juta, tiga juta udah mulai kelihatan gigi. Kalau sepuluh juta, oh. kan ada tuh yang minta misalnya seratus juta gitu kan ya. Saya pengen setiap bulan itu seratus juta. Kalau nggak seratus juta saya bete. Itu bahaya. Dunianya tuh nggak nyaman. Jangan menggantungkan bahagia kita pada nafkahnya suami. Suami juga. Jangan menggantungkan bahagia dan gak bahagianya itu dari senyum istri, walaupun dua-duanya penting. Nafkah penting, senyum pen, penting, tapi jangan gantungkan di hati. Saya ulangi lagi, itu boleh kita miliki, tapi jangan dijadikan asbab bahagia dan sengsaranya kita di hati. Itu gak boleh. Makanya, kata Nabi, "Ajaban li Amril mukmin, betapa mengagumkan orang yang beriman." Tidak ada orang yang kayak gini kecuali orang beriman. Kenapa kalau dia diberikan?

apa fluktuatifnya psikologi dia atau ke, kegembiraan dan kesengsaraan dia itu nggak terlalu bergantung kepada kondisi dia? Memang wajarlah menitikkan air mata, sedih itu masih wajar. Cuma jangan sampai ke tingkat putus asa. Ya, tai asu, jangan sampai putus asa. Jangan sampai kayak tadi tuh nabrakin diri ke truk yang sedang berhenti, itu namanya putus asa. Berarti dia sudah melibatkan hati dalam urusan <tuh> dunia. Kalaupun kita mencintai, cintailah karena Allah. Kalau Allah bilang jangan cintai, ya kita tidak cintai. Kalau Allah bilang suruh benci, ya kita benci. Kalau Allah suruh cintai, kita cintai. Apa ayatnya? <tuh> Allah membuat kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan rasa cinta itu indah di hati kalian dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan kedurhakaan. Itu baru namanya orang yang benar kata Allah. Cinta dan bencinya itu diatur oleh Allah bukan oleh hawa nafsu. Itu baru dia akan bahagia. Belajarlah dari situ. Belajarlah dari kata-kata Imam Al Ghazali. Talak dunia seperti Ali bin Abi Thalib. Ya dunia talak tuki salah. Setelah itu hidup Fatimah dengan Ali sangat sederhana ketimbang sahabat-sahabat yang lain. Sesekalinya Fatimah datang ke Nabi minta pembantu itu bisa kita bayangin orang sesoleha Fatimah sampai minta pembantu berarti emang udah berat banget. Fatimah sakit-sakitan, anaknya itu banyak bukan cuma Hasan Hussein kan, anaknya banyak terus rumahnya dia urus sendiri Ali jarang pulang karena dia ke Yaman kan Ali jihadnya ke Yaman. Orang yang pertama membawa Islam ke Yaman kan Ali bin Abi Thalib dia pergi ke Yaman. Mekah Yaman itu kan jauh banget, bisa berbulan-bulan nggak pulang. Sehingga Fatimah nggak kuat sendiri ngurus keluarga kayak gini nih, berat. Harus menahan kangen ke suaminya yang tercinta. Terus nggak, ng ng apa ngurus Hasan dan Husain, anak laki-laki masih kecil kayak gitu. Sesoleh apapun dia nanti kalau udah besar namanya anak kecil laki-laki, tetap aja laki-laki kan ya. Berat bagi ibunya. Akhirnya dia setelah Ali pulang curhat, aku nggak kuat kayak gini terus, capek banget. Badanku jadi apa? Jadi ber, apa? Jadi kurus gini segala macam. Ayo udah udah kita pergi ke rumah Rasulullah, yuk kita minta bantu Rasulullah, minta pembantu. Ternyata Rasulullah nggak bisa ngasih pembantu, dikasih apa? <tuh> dikasih zikir. Coba, ah udah nggak ngasih pembantu, ngasih lagi tambahan zikir. Enggak, justru mereka paham itulah yang membantu mereka. Bukan bukan pembantu, bukan mesin cuci, bukan alat-alat otomatis di Jepang. Tapi zikir, itu jauh lebih otomatis. Kata Ali, sejak hari itu aku tidak pernah lagi meninggalkan zikir subhanallah. 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur beda dikit dengan setelah sholat kalau setelah sholat Allahu Akbar 33 kali juga cuma ditutup dengan la ilaha illallah wa daulah syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli qadir tapi kalau sebelum tidur Allahu Akbarnya itu 34 kali beda tipis setelah itu Fatimah jadi lebih kuat, lebih sabar, lebih tangguh. Ternyata Kadang Allah membantu kita itu bukan dengan mengangkat masalah kita, kan? Ya, tapi seringkali Allah, kalau sayang sama hambanya, membantu mereka dengan menguatkan hati mereka, bukan diangkat masalah. Nggak selalu Allah membantu dengan mengangkat masalah, ujuk-ujuk langsung hilang, masalah nggak, nggak, nggak. Kadang-kadang masalahnya nggak hilang, hilang lama, tapi Allah kuatkan hatinya. Penyakit nggak langsung sembuh, seperti nabi Ayub, butuh 18 tahun baru sembuh, tapi sepanjang 18 tahun, setiap hari Allah tolong nabi Ayub, apa bentuk pertolongannya? dikuatkan hatinya. Itulah pertolongan yang paling besar. Dan ini lebih istimewa daripada diangkatnya masalah. Kenapa lebih istimewa? Kalau masalah tidak diangkat tapi hatinya dikuatkan, maka setiap hari Allah hapus dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah beri dia pahala dalam dalam setiap musibahnya, itu lebih baik. Tapi setelah itu baru Allah angkat masalahnya. Fatimah ditolong oleh Allah bukan dengan dikasih pembantu. Ditolong oleh Nabi bukan dengan dikasih pembantu, bukan dikasih dengan alat-alat rumah tangga yang komplit tapi ditolong dengan dikuatkan hatinya lewat zikir. Sehingga sejak saat itu Fatima gak pernah lagi mengeluh. Dia kuat menghadapi ujian rumah tangga. Ini Ali dan Fatima. Dunia bagi mereka gak terlalu berpengaruh. Mereka gak minder sebagai orang miskin. Bahkan seringkali ada masalah antara Ali dan Fatima, gak sampai membuat mereka gimana gitu. Udah kalau ada masalah Ali keluar dari rumah ngapain? Taruh tanah di atas kepala. Terus dia duduk di bawah pohon bernasyid. Nah, 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 nah. gitu-gitu tuh. Ali itu gitu orangnya. Orangnya soleh, banyak ilmu. Tapi kalau lagi ada masalah dengan Fatimah, ekspresi Ali itu taruh tanah di atas kepala. Kepala terus duduk di dalam masjid atau di dalam, di bawah pohon sambil bernasyid. Pernah Ali lagi bernasyid dalam masjid, datang Umar. Ya Ali, kenapa kamu bernyanyi di dalam masjid? Kata Ali, ya Umar, sesungguhnya aku pernah melakukan hal yang sama dan waktu itu masih ada Rasulullah tapi beliau diam. Berarti itu boleh. Bernasyid di dalam masjid itu aslinya bo, boleh walaupun jangan dijadikan masjid itu tempat nyanyi, bukan. Tapi boleh, misalnya nih asal jangan kenceng-kenceng ya. Jangan teriak-teriak dalam masjid. Sendiri gitu ya, lagi duduk. La insya illa insya akhirah Allahummarham ansara wal muhajirah La in qa'atna wa nabiyyu ya'malu fadzaaka minnal 'amalul mudallalu. Itu kan bisa. Atau saya sering nyanyi lagu tentang penghafal Quran. Ya qari'al apa ya e, gimana sih? Lupa lagi. Nanti teringat. Dan itu kadang-kadang dinyanyiin di dalam masjid habis mulah hafalan misalnya nggak enak kalau bilang kita capek ngulang hafalannya nggak boleh tapi yang namanya manusia Akhirnya udah selesai mengulang hafalan, pengen hiburan apa ya? Nasyid. Boleh. Ali juga beberapa kali pernah bernasyid di dalam masjid, ditegur sama Umar, kata Ali, aku pernah melakukan hal yang sama dan Nabi ada, dan Nabi diam, berarti boleh. Apa yang di, kenapa Ali bernasyid? Hilangin masalah, karena dia mungkin ada masalah dengan Fatimah, namanya juga rumah tangga kan ya, sesoleh apapun tetap aja ada masalah. Nabi aja pernah menceraikan dua istrinya, saking, itu berhala Nabi udah soleh, istrinya pasti soleh banget, tapi tetap ada masalah. Ismail pernah menceraikan istrinya, hajar dengan Sarah juga dengan Ibrahim juga pernah punya masalah. Jangan pikir kakek dan nenek kita yang jadi cerita endless love itu siapa? Adam dan Hawa itu nggak pernah punya masalah. Ada juga masalahnya walaupun jadi e, simbol cinta sejati kan ya Jabal cinta, Gunung Cinta di mana? Jabal Rahmah. Sampai banyak orang yang kemarin pas saya umroh ya ada ibu-ibu bawa foto tetangganya. Saya bilang, panggilannya Binyai. Binyai, ngapain bawa foto tetangga? Ini Ustadz, dia pengen ditaruh fotonya itu di Jabal Rahmah. Soalnya usianya 35 tahun, belum menikah. Jadi pengen ditaruh fotonya di situ, biar kecantol gitu. Kecantol apa? Kecantol ontak kali ya. <guluh> ini simbol cin, cinta. Tapi tetap aja ada masalah. Secinta apapun tetap ada masalah. Jadi jangan heran kalau Ali dan Fatima ini ada masalah biasa aja lah memangnya dia malaikat. Nah, cuma cara bereaksi dan merespon masalah itu baik. Enggak sampai ribut-ribut sampai gimana gitu. Ya udah Ali daripada ribut-ribut dia keluar, dia taruh tanah di atas kepala, dia pun nasib. Ngapain sih taruh di atas ke atas kepala? Tanya aja sama Ali saya juga enggak ngerti sampai sekarang. Cuma Nabi kalau ngelihat Ali udah taruh tanah di atas kepala, Nabi tahu banget oh ini lagi ada masalah sama anak gue nih. Disamperin sama Nabi, "Ya Abad Turob. wahai Bapak Tanah." Panggilannya Ali, Bapak tak tanah? Kenapa dipanggil Bapak tanah? Karena suka taruh tanah di atas kepala. <tuh> Nanti kalau lihat yang di sini pakai tanah di atas kepala, saya lagi nggak taruh tanah di atas kepala, jadi nggak ada masalah nih. Itu artinya mereka biasa-biasa aja lah dengan masalah dunia. Ada masalah dihadapin, ada nikmat disyukurin, gitu-gitu aja. Gak sampai putus asa, sampai sombong, apa segala macam, nggak? Karena dia sudah Mengeluarkan dunia dari isi hatinya, tersisalah di sini iman kepada Allah saja, dan semua kebaikan-kebaikan eh, di sisi Allah. Itu mudah-mudahan <tuh> ini bisa memotivasi kita. Kesimpulannya cuma satu: dasarnya ilmu, kata Imam Al-Ghazali Rahimahullah, adalah belajar meyakini bahwa akhirat lebih baik daripada dunia, sehingga kita selalu lebih memprioritaskan akhirat daripada dunia. Lebih mendahulukan akhirat daripada dunia. Kalau dia berbenturan, kalau enggak, dua-duanya boleh diambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kembali ke Surah kepada Ustadz Hanan Ataki, mungkin ada pertanyaan Ustadz. Ya, untuk laki-laki silakan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Uh, ya, saya Hamam mau bertanya tentang kan kalau kita istilahnya juhud gitu saja. Ada istilah juhud dan warok. Jadi kan kita mengutamakan akhirat ketimbang dunia. Uh, yang saya ingin tanyakan itu dalam konteks isi ayat Al-Quran yang walatan sanasibah kaminat dunia itu Ya, seperti apa ustadz, uh, arahannya maksudnya kemana gitu ustadz? Gitu terus, jadi kan uh, tadi pernah disebutkan juga, apa sih ya, lebih baik mati atau wafat dalam keadaan miskin gitu ustadz? Sebabnya kalau di akhir kan miskin lebih cepat, apa uh, penghisabannya gitu kan gitu. ya? Nah, uh, tapi kan ada satu, gak tahu apa ini, uh, perkataan yang seperti ini ustadz kan. Kalau misalnya kemiskinan itu lebih dekat pada kekupuran, gitu, Ustaz. Nah, itu Ustaz. Uh, jadi, bagaimana itu, Ustaz, hati saja, Cakumullah kadal Kadal fakru ayyakuna kufra. Kemiskinan itu hampir-hampir saja menyebabkan seseorang itu ku, kufur itu berlaku bagi sebagian orang yang lemah imannya. Tapi juga ada hadis Nabi yang mengatakan, aku tidak takut kemiskinan dan kurangnya harta bagi kalian. Ini fima makna saya nggak hafal teks hadisnya. Yang aku takutkan ketika Allah membukakan bagi kalian kesenangan-kesenangan dari pintu langit dan bumi. Sehingga sedikit demi sedikit kalian menjauh dari Allah. Itu juga bisa. Makanya hadis ataupun Al-Quran ataupun kata-kata ulama itu jangan kita lihat dari satu sisi. Itulah syumuliyahnya Islam. Melihat Islam itu harus utuh. Jangan kita tahu hadis ini lantas seolah-olah yang lain itu nggak ada. Kan hadis itu yang kita hafal baru sedikit. Bahkan yang kita baca aja baru sedikit apalagi yang kita hafal ya. Coba berapa hadis yang dihafal? Innamal a'malu bin niat. Dari dulu juga. Paling-paling kalau paling pintar lagi tambah satu lagi. At-tohara minal iman atharah syatrul iman itu aja yang lain ini nama amal ini aja nggak utuh cuma pembukaannya doang padahal masih panjang kan ya banyak orang bilang eh, itu nggak ada hadisnya eh, itu nggak boleh kayak gitu emangnya dia udah pernah khatam baca hadis saya nggak pernah loh khatam baca hadis bukhari aja belum pernah khatam apalagi hadis-hadis riwayat yang lain sehingga kita nggak bisa bilang itu nggak ada hadisnya saya nggak tahu hadisnya coba cek gitu baru baru benar kalau nggak ada hadisnya berarti bin'ah kan Seringkali orang memudah-mudahkan binah kepada orang lain Padahal dia aja belum tahu hadisnya. Bisa jadi, saya pernah kayak gitu, soalnya kejebak. Saya bilang, itu gak ada hadisnya, itu bid'ah. Pas saya baca, ternyata ada. Astagfirullahaladzim, saya sesat dan menyesat. Menyesatkan, sejak saat itu saya tobat, gak mau lagi bilang kayak gitu. Saya pasti bilang, saya gak tahu hadis itu bisa jadi ada, saya aja yang gak pernah baca. Orang saya bacanya baru sedikit, paling-paling bisa dihitung jarilah yang saya baca. Apalagi yang saya hafal, itu juga kadang-kadang kebalik mana Bukhari, mana Muslim, mana Tirmidhi. Kebalik-balik, karena hafalannya lemah. Kalau saya ngeriwatin hadis, pasti hadisnya itu bukan cuma daif, mungkar. Masih mending daif, lemah ini mungkar. Mungkar itu salah fatal. Karena hafalannya su'ul hifzi, lemah hafa, hafalan. Makanya kalau ada hadis itu, ada juga hadis ini. Artinya dua-duanya itu bisa menjeratkan, apa, menjermuskan manusia kepada kekufuran. Atau bisa juga menjadikan manusia itu jalan ke surga. Kekayaan dengan sedekah, Kemiskinan dengan kesabaran, makanya semua itu kita lihat dari konteks masing-masing. Nabi berbicara gini, siapa lawan bicaranya? Bisa jadi kayak gitu. Makanya ada yang nanya, ya Rasulullah, amal apa yang paling istimewa? Kata Nabi, birul walidain. Apakah berarti yang lain gak istimewa? Nanti ada hadis lain. Ya Rasulullah, apa amal yang paling disukai Allah? Menyambung satu rahim. Terus yang kesempatan lain, sholat di waktu di tempat waktu. Di waktu yang lain, kan macam-macam kan? Berarti semuanya istimewa, cuma lihat siapa dulu orangnya nih. Kalau orangnya bermasalah dengan ayah ibunya, berarti birul walidain. Kalau orangnya suka telat sholat, berarti sholat pada tepat waktu. segala Ini semuanya amal yang istimewa. Makanya demikian juga dengan yang tadi. Hadisnya terlalu banyak. Jadi <tuh> kemiskinan ujian, kekayaan juga uji ujian. Tapi kemiskinan, ada hadis dia lebih cepat masuk surga, bisa jadi orang kaya itu juga bisa lebih tinggi derajatnya di surga karena kekayaannya kan ya. Makanya kata Nabi apa? Tidak boleh kita merasa iri kecuali dua jenis orang kan? Salah satunya siapa? Orang kaya yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, kita harus iri. Ada gitu hadis kita harus iri sama orang miskin? Mungkin ada saya aja gak tahu. <laughs> Cuma yang saya tahu iri yang dibolehkan itu kepada orang kaya setelah selain orang yang berilmu, berarti juga istimewa kaya itu. Saya tidak bilang nggak usah kaya atau harus mati miskin nggak. Jangan apa? Libatkan kaya miskin itu ke dalam hati kita. Tapi kalau saya memilih meninggalnya jadi orang miskin. Mungkin itu lebih tepat daripada kata-kata tadi. Oke, saya ralat deh. Saya lebih memilih matinya dalam keadaan mis miskin. Tapi saya punya yang saya wafatkan kepada istri dan anak saya, karena saya sayang sama mereka. Saya nggak mau meninggal dalam keadaan meninggalkan keluarga itu lemah kan kata Allah gitu kan ya? Janganlah kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan lemah. Lemah di dalam ayat itu konteksnya tentang warisan tuh. Coba baca nanti Anissa. Itu masih ayat warisan. Berarti harta. Walaupun bisa ditafsirkan kepada intelektual segala macam, tapi konteks ayatnya harta banget. Berarti, saya nggak mau meninggalkan anak dan istri saya dalam keadaan kelaperan, tapi saya mau meninggal dalam keadaan lapar. Itu kayaknya lebih ideal, tuh. Daripada, "Ah, saya pengen kenyang juga, ya masuk surga juga, ya anak-anak juga, semua kenyang, kayaknya agak-agak gimana gitu ya, terlalu berlebihan." Itu janganlah kamu melupakan nasibmu dari urusan dunia, artinya. Jangan lepaskan dunia, tapi jangan juga mencintai dunia. Itu aja. Yang kamu cari itu akhirat, tapi jangan lupa dunia. dunia. Para sahabat itu berjihad memangnya nggak mengharapkan karimah, Mengharapkan, tapi kalau perangnya nggak ada karima pun mereka ikut juga. Mana perang yang banyak karimahnya? Perang Badar itu banyak karimah loh. Karena emang misi awalnya itu kan pengen ngambil harta kan? Itu skenario awalnya perang Badar itu kan pengen kot otorik, pengen membajak karavannya Abu Sufyan itu skenario awal dari perang Badar. Terus perang yang banyak harta juga apa? Perang Khaybar itu banyak banget hartanya. Sedangkan perang yang miskin harta perang apa? Perang Ahzab, perang Khandak. Terus perjalanan umroh yang berakhir dengan perjanjian Hudaybiyah, itu kan nggak punya apa-apa ganima. Tapi para sahabat yang mukmin dua-duanya terlibat. Sedangkan orang munafik giliran perang kayak Khandak mereka daftarnya paling awal. Ya Rasul saya mendaftar. Ada di surat Al-Fat, coba baca nanti tuh ya bukan perang kandak perang apa khaybar mereka daftarnya paling duluan orang munafik giliran diajak umrah yang tidak ada ganimahnya mereka bilang syagalatna amwaluna wa ahluna kami terlalu sibuk ya rasul nggak bisa ikut maaf ya ada kerjaan ini anak saya nganten anak saya khitan ada segala macam alasannya sakaltum alal -art. ini munafik makanya jangan libatkan ini sama aja jadi kinerjanya kalau dalam pekerjaan sama baiknya ketika dia dibayar besar dengan dibayar kecil itu sama baiknya walaupun kalau bisa memilih dia akan memilih pekerjaan yang pastinya menghasilkan lebih besar agar bisa memberi lebih besar tapi tidak akan mempengaruhi kinerja dia tapi ketika bisa memilih kenapa tidak memilih yang lebih baik Allah menyuruh kita memilih yang terbaik cuma kalau berbenturan yang baik dengan yang buruk tapi yang buruk ini banyak apa menyilaukan yang baik ini sedikit pilihlah yang baik kenapa jangan masukkan dunia dalam hati hati. Gak ada salahnya jadi orang kaya, tapi juga gak tercela jadi orang mis, miskin. Dari akhwat terakhir mungkin sebelum azan sudah masuk waktu, entar lagi masuk waktu ya. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.